Assalamualaikum guys. Ini hari aku dapat barang yang aku ada sebelum ni. So kita tengok dia punya biar dia. Yeah. Aku jarang guna. Aku menyerang guna ni. Bila lagi mungkin boleh try lah. Ini barang yang aku beli Warby. Jadi kita nak try. Aku nak masukkan dalam aku punya Musicman. Dalam Musicman. So yang dalam pada Musicman tu, tali tu aku akan pergi ke TGM. So kita akan tengok macam mana sekarang. Okay guys, okay, pulang start. Buka tadi, tengok ini apa hasil dia. Tak tahu dia bunyi macam mana. Bright ke kan. So ni tadi sejak aku beli base ni, aku baru nak buka tali dia. Okay. Aku pun tak tahu dia punya sebaik mana. Jom eh, kita tengok. Wow. Okay, kejap udara. Warwick ni dia ada base Warwick tau. Base Warwick tu biasa yang guna pakai siapa lah base yang mana? Victor Wooten. Victor Wooten pakai Warwick. Base bukan ada nama Warwick. So tali ni pun berkenaan dengan base yang diguna lah. So aku nak try tali string ni. Kita cement. Dan sepatutnya Music Man aku pakai jenis Anyball. Base ni dicipta grey ke khas untuk string Anyball. Jadi aku guna kira langgar bantang kata. Okay. Saiz besar ni. Round 1. Oh.
yang pasang yang baru ni dah siap. Sekarang yang lama ni hitam dekat dengan kayu pun lebih kurang sama kala. Kongsian aku ni lagi tukar Warwick string beli dekat Shopee harga hampir RM60 lah, sekali dengan perhantaran RM63 kalau tak salah, sekali dekat Shopee. Warwick 5 string ni, 5 string dan Warwick 5 string ni size 045 ni 135.
So tadi yang baru ni aku pergi ke Museum Man, seperti yang aku katakan awal tadi. Dan daripada Museum Man ni pindah pula kepada DGMX. Itulah konsen aku hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sebab ni aku akan buat konten yang tadi dah baru kan. Tadi dah baru, so aku akan buat satu lagi. Kamu.